jalan di Panjaitan sebelum dibangun cukup sangat memprihatinkan. Jalan ini bagaikan kubangan kerbau. Jadi setelah adanya impres jalan daerah, sekarang masyarakat Tanjung Balai sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden. Jalan kami yang ada di daerah kami ini sudah terpenuhi dan terbangun. Yang saat ini akan diresmikan oleh Pak Presiden itu adalah paket preservasi jalan DI Panjaitan yang berlokasi di Kota Tanjung Balai. Awalnya jalan ini merupakan jalan milik pemerintah kota dengan kondisi yang sudah rusak berat, di mana di sini memang sering terjadi genangan air akibat rob. Panjang penanganan preservasi jalan DI Panjaitan ini kurang lebih 923 meter. Jadi jalan ini sangat bermanfaat untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya perdagangan yang ada di Kota Tanjung Balai. Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Utara telah dianggarkan 868 miliar rupiah untuk pembangunan jalan sepanjang 209 km untuk 30 ruas jalan di 18 kabupaten dan kota. Dan pada siang hari ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pelaksanaan impres jalan daerah di Provinsi Sumatera Utara.